Sebut Laura Anna bukuku terkasih, Gaga Muhammad kini sakitku telah sirna, Tuhan lebih menyayangimu. Gaga Muhammad terdakwa kasus kecelakaan mobil yang membuat Laura Anna lumpuh membacakan pledoi dalam lanjutan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin 10 Januari. Di penghujung pledoi, Gaga Muhammad yang menyampaikan rasa sayang kepada mendiang Laura Anna. Terakhir buat bukuku terkasih, kini rasa sakitmu telah sirna, Tuhan lebih menyayangimu daripada kita semua di sini, kata Gaga dalam pledoinya. Selamat jalan bukuku, semoga damai dalam dekapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tambah Gaga Muhammad lagi. Sebelumnya Gaga Muhammad dalam pledoinya itu menyesali perbuatannya, selain itu Gaga Muhammad juga mengaku lalai. Saya merasa sangat menyesali terhadap apa yang terjadi pada kehidupan saya dan korban Laura Adil ini sehingga membuat banyak pihak yang tersakiti, tutur Gaga Muhammad. Dan harus menanggung akibat dari musibah kecelakaan ini, terutama korban Laura Anna Adil ini dan keluarga, dan saya sendiri, tambah Gaga Muhammad. Pada sidang sebelumnya, Gaga Muhammad mendengarkan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Gaga Muhammad dituntut 4,5 tahun penjara dan denda 10 juta. Diberitakan sebelumnya, tagar Justice for Laura bertengger di trending topic Twitter setelah selebgram Laura Anna mengunggah potret dirinya bersama rekan-rekan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Laura Anna tengah menuntut keadilan setelah lumpuh dari kecelakaan mobil yang dikemudikan mantan kekasihnya Gaga Muhammad pada 8 Desember 2019 lalu. Kuasa hukum minta Gaga Muhammad tak dihukum dengan berat. Fahmi Bahim, kuasa hukum Gaga Muhammad secara tegas mengungkapkan, memang sudah seharusnya hukum ditegakkan seadil-adilnya dalam kasus yang menjerat kliennya tersebut. Terlebih dari buntut kecelakaan ini, mantan kekasih Gaga Muhammad Laura Anna mengalami cacat. Pihak Gaga Muhammad meyakini apa yang terjadi di tahun 2019 lalu itu memang kelalaian sang klien. Akan tetapi, Fahmi menjelaskan tidak seharusnya Gaga Muhammad dijatuhi hukuman berat. Menurutnya, kecelakaan dan gugatan yang dilayangkan tidak sepenuhnya jadi kesalahan terdakwa. Kami tanpa keraguan mengatakan hukum haruslah ditegakkan, terang Fahmi. Dan terdakwa yang telah melakukan kelalaian harus dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Jangan pula dihukum berat atas kelalaian yang tidak semuanya dilakukan oleh terdakwa, tambahnya. Fahmi menegaskan menolak tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Gaga Muhammad. Pihak Gaga Muhammad menyatakan tidak setuju dengan tuntutan yang dibacakan JPU. Diketahui JPU dalam sidang tuntutan 4 Januari 2022 menuntut terdakwa dengan hukuman 4,5 tahun penjara. Setelah itu wajib membayar denda 10 juta, namun apabila tidak dibayar digantikan kurungan 2 bulan. Terdapat surat tuntutan JPU tersebut, tegas kami penasihat hukum terdakwa menolak. Tidak sependapat atas tuntutan yang telah diajukan JPU dalam persidangan ini, jelas Fahmi.